Qalallahu ta'ala walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya, walaqad karramna, dan sungguh kami, kata Allah, telah memuliakan bani Adam akan manusia. Jadi Allah muliakan manusia. Ini kita nih Bapak Saudara, bani Adam namanya. Bani Adam itu artinya anak Adam. Nah, kita kan semuanya anak Adam nih ya. Ya, enggak ada anak monyet kan, enggak ada. Iya, enggak ada. Kita semuanya anak Adam. Ya. Ada orang yang mengakui asal manusia itu katanya apa? Ya, monyet. Mas Darwin yang bilang ya. Iya. Mas Darwin bilang kan manusia dulu asalnya monyet katanya. Nah, seperti kalau kita enggak. Kita ini ya asalnya dari Adam. Jadi manusia pertama Allah ciptakan Nabi Adam. Ya, kemudian dari Nabi Adam Allah ciptakan lagi Siti Hawa. Nah, dari Nabi Adam dan Siti Hawa ini Bapak Saudara, kemudian nanti ya punya keturunan-keturunan manusia dan sampai kepada kita. Ya, ila yaumil kiamat. Ya, itu manusia. Itu semua cikal bakal manusia sejak Nabi Adam Allah udah tahu tuh siapa yang akan lahir. Siapa yang akan lahir sampai tahun 2022 itu udah ketahuan yang mau lahir itu cikal bakal manusia zuriyah. Masya Allah, itu ilmunya Allah sampai seperti itu, termasuk nanti yang ya jadi presiden tahun 2024 Allah udah tahu, cuma kita belum tahu ya. Iya gitu, kita belum tahu, tapi Allah udah tahu siapa yang bakalan menggantikan ya presiden kita. Tuh Allah udah tahu juga. Ya, pokoknya semuanya Allah tahu. Nah, ini kita nih Bapak Saudara termasuk anak Adam namanya. Kemudian di dalam ayat ini dijelaskan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan. Karramna itu artinya faddalna. Kami muliakan bani Adam yaitu manusia. Dengan apa Allah muliakan manusia nih? Satu, bil ilmi, dengan ilmu. Itu Nabi Adam dulu pas banget diciptakan Allah ajarkan ilmu. Sehingga akhirnya malaikat kalah kemuliaannya. Sebab ketika ditanya ya sama Allah, ini apa malaikat namanya? Enggak tahu. Ini apa namanya? Enggak tahu. Tapi ketika ditanya Nabi Adam tahu, karena Allah udah ajarin ilmu-ilmu kepada Nabi Adam. Tuh akhirnya Allah bilang, ya wahai segenap malaikat, usjudu li Adam. Tuh suruh sujud kepada Nabi Adam. Ini berarti manusia lebih mulia kebanding daripada malaikat. Tuh begitu. Padahal malaikat ibadahnya hebat banget Bapak Saudara. Ya, tapi karena manusia dikasih ilmu, akhirnya ya itu manusia bisa lebih mulia. Itu Allah yang bilang, kami muliakan bani Adam, anak manusia, dengan apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Yang kedua, wanutki, bicara. Anutki itu hanya bicara. Manusia bisa bicara. Tuh bahkan bahasanya banyak banget. Ini kita di Indonesia aja, ya bahasa Indonesia satu, tapi bahasa ibunya banyak gak? Banyak. Ya, bahasa daerah masing-masing banyak. Tuh, yang tinggal di Jakarta ada namanya bahasa Betawi. Ya, gua sama elu. Ya. Itu kan ciri bahasa Betawi begitu. Ya, di Sunda tuh bahasa Sunda. Entar di Jawa ada yang bahasa Jawa. Entar kalau kita ke Batak orang bisa bahasa Batak. Kalau kita ke Padang orang bisa bahasa Padang. Kita ke Dayak orang bisa bahasa Dayak. Itu banyak banget bahasa ibu. Kayak Allah udah ciptakan tuh manusia. Belum lagi bahasa-bahasa dunia lainnya.
ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa Belanda, dan seterusnya. Itulah kekayaan yang Allah berikan kepada manusia. Bahasanya beda-beda. Nutki namanya bicara. Tanpa manusia bisa bicara, sulit untuk berkomunikasi. Tuh begitu. Makanya kita orang Indonesia beruntung ada bahasa Indonesia. Walaupun kita dari bahasa Sunda, kita dari Jawa, dari mana-mana, ketika orang bahasa Indonesia, semuanya paham gak? Paham. Coba kalau bahasa masing-masing, ya itu semuanya harus punya penerjemah. Orang Padang, bahasa Padang, ya orang Batu kan ngerti. Ya, mesti ada penerjemahnya. Nah, makanya ada bahasa Indonesia. Tuh begitu. Ya, jadi dengan adanya bahasa Indonesia, dari mana aja orang bisa mampu dan paham. Ya, itu begitu, Bapak Saudara. Tuh, jadi Allah muliakan manusia dengan bicara. Terus apa lagi? Wa'tidalil khalqi. Ciptaannya normal. Bagus. Lihat paling sempurna. Kalau binatang Allah ciptakan kakinya ada empat. Kita kaki dua, bisa berjalan ada tangan. Itu paling sempurna Allah ciptakan. Bentuk manusia paling sempurna. Kebanding daripada makhluk yang lainnya. Itu Allah yang ciptakan. Makanya Allah ciptakan manusia paling mulia. Lihat. Itu kejadiannya, ya ciptaannya paling bagus. Masya Allah, itu manusia. Ya, kalau kita bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, itu manusia adalah makhluk yang paling istimewa. Karena bentuknya Allah buat sedemikian rupa paling bagus kebanding daripada yang lain-lainnya. Wa ghairi dzalika, dan lain-lain itu. Banyak dah. Ya, enggak dijelaskan nih sama pengarang kitab. Yang jelas, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kata Allah, kami udah muliakan manusia. Nah, makanya nih kita sebagai manusia yang dikasih kemuliaan, dikasih akal, dikasih bisa bicara, dikasih ilmu, ya, terus ciptaannya paling bagus, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukurnya? Ya harus, ya, kenal Allah, ibadah kepada Allah, taat sama Allah, jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat, jangan melanggar aturan-aturan Allah. Kenapa? Kita malu karena Allah sudah ciptakan kita sebagai makhluk yang paling mulia kebanding daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Itu mestinya begitu. Ya, itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Jadi apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Itu namanya kita udah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhu, dan di antara kemuliaan manusia lagi apa? Taharatuhum, bersih mereka, suci mereka, ba'dal mauti, setelah mati. Kita nih manusia kalau mati tetap masih suci. Coba kalau ayam mati, bangke enggak? Bangke, najis. Ayam mati itu bangkai. Ya, binatang mati itu jadi bangkai. Tapi manusia mati itu suci, enggak najis. Itu namanya mulia manusia. Kalau ada yang nanya, Ustaz, itu kok manusia kenapa kalau mati dimandiin? Bukan berarti manusia najis. Itu dimandiin karena memang perintah Allah. Gitu. Jadi ada beberapa sebab yang wajib kita mandi. Nah, kalau dalam ilmu fikih disebabkan, satu, mungkin karena kalau udah orang udah menikah, suami istri habis melakukan hubungan, suami istri wajib mandi. Atau mungkin karena inzalul mani, mengeluarkan air sperma, dia wajib mandi. Atau yang ketiga, sebab mati. Orang kalau mati wajib dimandiin. Cuma bedanya kalau yang pertama kedua mandinya sendiri, kalau yang ketiga sebab mati dimandiin. Bukan mandi sendiri. Gitu bedanya. Tapi tetap wajib diapain, Pak? Dimandiin. Itu memang perintah agama. Bukan ya bahwa manusia itu najis. Gitu. Jadi manusia walaupun mati, udah meninggal tetap suci. Ya, itu karena manusia mulia. Coba kalau
makhluk-makhluk lain. Kalau mati najis. Najis dia. Tapi kalau manusia mati kagak najis, tetap suci. Nah, itu namanya manusia mulia. Cuma kalau dimandiin itu karena memang perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hamalnahum fil barri, dan kami angkut mereka, kami bawa mereka, kata Allah, fil barri, di daratan, ala dawami, atas kendaraan-kendaraan, wal bahri, dan di lautan, ala supuni, di atas yaitu perahu-perahu kapal laut. Tuh, bahkan sekarang ada lagi di udara. Tambahin ya, tambahin. Jadi ada di darat, ada di laut, ada di udara. Manusia bisa berjalan itu di daratan, di lautan, bahkan di udara. Kalau di daratan paling banyak dah kendaraan di daratan itu. Ya dari mulai jalan kaki, ya bersepeda, ya naik kendaraan motor, mobil, ya terus ada lagi dulu kendaraan-kendaraan yang sederhana. Naik andong, ya. Kalau pakai kuda, ya. Itu tuh namanya kita berjalan diangkut di atas daratan. Nah, kemudian kalau di laut, nah itu macam-macam. Ada perahu, ada kapal laut, ya. Nah, itu kapal laut juga macam-macam dah. Yang dari mulai yang biasa, yang bagus, ya, itu ada. Nah, kembali sekarang ke udara. Di udara juga bisa diangkut kita. Dengan apa? Dengan pesawat terbang sekarang. Nah, itu Allah udah berikan kepada manusia dengan ilmu yang Allah berikan kepada manusia, akhirnya manusia bisa membuat itu semuanya. Ya, jadi ada kendaraan di daratan, di lautan maupun di udara. Itu Allah muliakan manusia sehingga diberikan akal, ilmu, pengetahuan sehingga manusia bisa membuat ya alat-alat transportasi sedemikian rupa. Ya, itu yang namanya kapal terbang. Ya, bisa ngangkut orang banyak banget bisa terbang, Pak. Hebat enggak manusia? Hebat. Kapal laut kagak tenggelam. Ya, itu Masya Allah. Kalau kita lihat kapal feri aja, ada mobil, ada truk, ada manusia, diangkut semuanya. Ya tenggelam gak kira-kira? Enggak. Itu kan Allah yang kasih keistimewaan sehingga manusia bisa buat ya semacam itu. Masya Allah. Itu kita harus syukuri. Kita harus syukuri semuanya. Ya itu yang dikatakan, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini namanya kita belajar tafsir dalam rangka ngelihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tuh, sehingga manusia itu nanti akan sadar, ya Allah, benar-benar Allah begitu sayang sama kita manusia. Malu kita kalau berbuat dosa sama Allah. Malu kita kalau kita durhaka sama Allah. Mestinya kita sebagai manusia yang baik taat sama Allah, bersyukur kepada Allah. Tuh begitu. Warazaknahum, kemudian kata Allah, kami berikan rezeki kepada mereka manusia, minat toibati, dari makanan-makanan yang baik-baik. Udah begitu dikasih rezeki, kita dikasih rezeki sama Allah. Bahkan ya semua yang Allah ciptakan itu buat manusia. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, buat siapa? Buat manusia. Allah ciptakan binatang-binatang, macam-macam binatang, buat siapa? Buat manusia. Yang diharamkan cuma beberapa aja yang Allah haramkan. Misalnya ya babi diharamkan, bangkai diharamkan, anjing diharamkan. Yang lainnya kan enggak. Tuh. Jadi banyakkan yang dihalalkan daripada yang diharamkan. Jangan kita enggak bersyukur. Ini daging sapi halal, makan. Daging kambing halal, makan. Daging ayam halal, makan. Lah, daging tikus jangan dimakan. Haram, gitu. Orang yang enak-enak udah banyak, kenapa daging tikus yang diambil?
Tuh. Atau daging babi, Allah bilang lahmal khinzir haram. Le jangan dimakan daging babi. Yang lain masih banyak daging babi dimakan. Tuh berarti kita enggak bersyukur kepada Allah. Allah udah kasih tuh warazaknahum minat thayyibat. Kami telah berikan rezeki kepada manusia dari makanan-makanan yang baik-baik. Tuh makan yang baik-baik silakan makan. Masa makan yang baik ada cacing dimakan. Jangan ulat bulu dimakan. Jangan. Ya, kan yang baik-baik ada Allah kasih. Udah silakan makan yang baik-baik yang halal-halal. Tuh pohon-pohon lihat buahnya begitu banyaknya. Semua buat manusia. Kita kalau Kebayoran Bapak Saudara bingung, ini pohonnya di mana? Buahnya ada di Kebayoran semuanya. Tinggal milih Bapak Saudara. Ya, mau beli apa kita? Buah apa yang kagak ada? Ya Allah, itulah ya Allah memberikan keistimewaan buat kita manusia. Tuh begitu. Nah, kemudian wafaddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna, bahkan kami telah muliakan mereka kebanding daripada ya kebanyakan dari apa yang kami ciptakan. Kalbaha ini seperti binatang-binatang ternak waluusi dan binatang-binatang liar lainnya. Ama binatang, ya manusia sama binatang lebih mulia mana? Lebih mulia manusia, tuh begitu. Ya, terus ama malaikat tetap masih lebih mulia manusia. Ya, jadi manusia ama malaikat masih lebih mulia manusia. Nabi manusia, Rasul manusia, mana lebih mulia sama malaikat? Lebih mulia manusia. Tuh begitu. Sekalipun malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Nabi Muhammad malaikat Jibril, mana lebih mulia? Lebih mulia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad malaikat sama manusia? Manusia. Berarti manusia lebih mulia dari malaikat. Tapi ada Pak, manusia lebih jelek dari binatang, ada enggak? Ada. Kalau manusia itu tidak mau mempergunakan akal pikirannya, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, itu dikatakan ya ulaika kal an'am bal hum adallu. Jadi manusia itu kalau tidak mau memanfaatkan akal pikirannya, tidak mau memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, maka mereka katanya sama seperti binatang, bahkan lebih jelek dari binatang. Tuh, ya tinggal bagaimana manusianya bisa lebih mulia dari malaikat, bisa lebih rendah dari binatang. Tuh, na'udzubillah min dzalik. Nah, kita jangan sampai ya lebih rendah dari binatang. Tuh, Allah udah kasih kita panca indera, akal pikiran, manfaatkan benar-benar dalam rangka mencari Allah, dalam rangka kita nanti kenal dengan Allah. Kalau kita udah kenal sama Allah, kita ibadah sama Allah. Nah, kita benar-benar dekat sama Allah. Nah, kalau orang udah dikasih akal, pikiran, panca indera, kemudian tidak kenal dengan Allah, tidak mau dekat sama Allah, nah itu yang bisa lebih rendah daripada binatang. Tuh, jadi pada dasarnya Allah udah ciptakan manusia lebih mulia kebanding daripada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, termasuk daripada malaikat. Masya Allah, malaikat udah begitu mulia, tapi ada manusia yang lebih mulia kebanding daripada para malaikat. Nah, ini kata Allah, tafdila, dengan sempurna kemuliaannya. Wa faddalnahum ya ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ini tafdila jadi ya maf'ul mutlak daripada faddalna. Faman maka lapazman bimaknama, maknanya maknama. Aw ala babiha atau atas babnya. Watas malu malaikah, masuk juga di semua malaikat. Jadi apa aja dah dibilang. Ya jadi mimman kholakna, ya itu semuanya masuk. Ya malaikat masuk. Wal muradu tabdilul jinsi, yang dimaksud memuliakan jenis. Jenis malaikat sama jenis manusia, mana yang lebih mulia? Lebih mulia jenis manusia. Karena Nabi Muhammad termasuk manusia, Nabi termasuk manusia, Rasul termasuk
manusia. Nah itu mereka istimewa semuanya, kebanding daripada mereka lebih mulia Nabi Muhammad, lebih mulia para rasul, lebih mulia para nabi. Wa la yalzamu tabdilu afradi, dan tidak lazim memuliakan ya per individu afradnya. Izhum, karena mereka abdulu, ya bisa lebih abdul minal basyari daripada manusia. Kalau per individu mungkin malaikat lebih, ya lebih mulia. Ya ghairal anbiya, kecuali nabi. Kalau nabi pasti jelas lebih mulia kebanding dengan malaikat. Tapi kalau satu-satu, ya banyakkan malaikat lebih mulianya, karena malaikat itu yang tidak pernah berbuat dosa dan maksiat. Ya, dia selalu melaksanakan perintah Allah, tidak pernah ya dia durhaka sama Allah. Itu yang namanya malaikat, Pak Saudara. Ya Allah, ada yang sujud-sujud aja, ada yang ruku-ruku saja, ada yang bertasbih terus, ada yang beristighfar terus. Itu malaikat. Ya, jadi kalau satu-satu ya pasti malaikat lebih mulia. Tapi kalau dibilang afrod, ya itu insyaallah ya itu jenis manusia lebih mulia kebanding daripada jenis malaikat. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Ya pada hari kiamat nanti kami akan memanggil tiap manusia dengan imamnya. Ya, nabinya maksudnya. Jadi nanti kita punya nabi masing-masing, kita dipanggil dengan nabinya. Ya nabiihim payukalu, misalnya dikatakan ya ummata pulang au bi kitabi amalin, atau dengan kitab amal mereka. Kita nanti bisa dipanggil dengan ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dipanggil dengan Nabi Muhammad karena kita umat Nabi Muhammad. Kalau yang umat Nabi Musa dipanggilnya ya ummata Musa, wahai umat Nabi Musa, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi ya artinya kita nanti dipanggil sesuai dengan pemimpin-pemimpin kita. Ada yang dipanggil dengan ya sahibal khair, wahai orang yang memiliki kebaikan, karena dia punya kitab, punya buku lapornya bagus. Makanya dipanggilnya ya sahibal khair. Kalau yang punya kitab buku lapornya jelek dipanggilnya ya sahibal syarri, wahai orang yang memiliki ya buku-buku yang jelek, buku lapor yang jelek. Tuh, makanya kita tuh buku lapornya harus bagus catatannya. Ya, jadi jangan sampai nilainya 4 ya 5 merah mulu berarti. Nah, kita pengennya buku lapor kita nanti sama Allah ditulis nilainya angkanya tinggi 9, 10, 8. Nah, seperti itu. Ya. Jadi nanti kita dipanggilnya dengan kalimat-kalimat yang indah, ya sahibal khair. Nah, seperti itu. Wahwa yaumul kiamati, itu terjadi pada hari kiamat. Faman utiya, maka siapa-siapa yang didatangkan minhum dari mereka kitabahu, kitabnya biyaminihi, di sebelah kanannya. Jadi nanti Bapak Saudara kita akan diberikan kitab kita masing-masing dari kiamat. Nah kalau ada yang dikasih kitabnya dari sebelah kanan, wahumus su'ada, itu dia yang paling bahagia, beruntung. Tapi kalau orang dikasih kitabnya dari sebelah kiri, nah itu orang yang celaka. Ya, makanya kita mohon ya Allah, mudah-mudahan nanti pada saat kita di hari kiamat, kita buku lapornya dikasih sama Allah dari sebelah kanan. Amin ya. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah kasih dari sebelah kanan sehingga kita termasuk nanti syuhada, ya. Kita menjadi manusia yang bahagia. Ulus baso irip di dunia, yang memiliki mata hati di dunia. Paulaika, maka mereka yang rauna kita bahu, membaca kitabnya. Wala yuzlamuna fatila, dan mereka tidak sedikit pun dizolimi, dicurangin sama Allah. Yuzlamun artinya yan kusuna min amali, enggak ada tuh mereka enggak akan dikurangin amalannya. In khairan fa khairu wa insaran fa sarun, fa may ya'mal misqala dzaratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzaratin syarran yara. Apa adanya tuh Bapak Saudara, amalan kita apa adanya. Ya kalau kita ngaji ya dicatat pahala ngaji, kalau kita kagak ngaji ya kagak dicatat pahala ngajinya. Kita sholat berjamaah ditulis ya pahala sholat berjamaah, kalau kita sholat di rumah ya ditulis sholat pahalanya di rumah doang. Pokoknya enggak ada yang dikurangin. Apa yang kita kerjakan itu semuanya dicatat. Enggak ditambahin, kagak dikurangin. Tuh namanya
Ya begitu. Tapi nanti Allah punya sifat Rahman Rahim. Kalau ada orang melaksanakan satu amal kebaikan dibalas sampai 10, bahkan sampai berlipat-lipat ganda. Itu namanya ya bukan dizolimi, dikasih kelebihan. Tapi enggak mungkin Allah zolim. Artinya kita beramal 10 dicatatnya cuma 5, enggak mungkin. Ya, kita punya tabungan 1 juta, dipulanginnya cuma 500. Enggak mungkin sama Allah enggak begitu. Ya, mungkin kalau kita tabung kita 1000 bisa jadi 5000 karena dikasih berlipat-lipat ganda, itu anugerah dari Allah. Jadi enggak mungkin Allah kurangin. Nah, ini yang dibilang wala yuzlamuna ya fatila, dan Allah tidak pernah ya melakukan kezoliman kepada hambanya. Jadi mereka manusia tidak pernah dizolimi, dicurangin. Artinya amal-amalnya ya dikurangin catatannya sama Allah. Qadra kisratin nawa, sekalipun cuma sebesar serat yang ada dalam biji. Terus seandainya kita makan jeruk, di dalam biji jeruk ada serat, sedikit seratnya, walaupun sekecil serat-serat begitu, enggak dikurangin sedikit pun. Allah tidak akan mengurangi amalan manusia walaupun hanya setitik, sedikit banget serat yang ada di dalam biji-biji ya buah yang kita makan, itu pun segitu kan seratnya dikit banget, ya tetap tidak akan dikurangi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu begitu Bapak Saudara. Ya, wa man kana fi hadhihi aidunya, dan siapa-siapa yang adalah hidupnya di dunia a'ma anil haqi, buta dari kebenaran, fahuwa fil akhirati a'ma, maka nanti di akhiratnya juga dia akan buta antorikin najati, daripada jalan keselamatan, wa qiraatil kitabi, dan untuk membaca kitab. Kita di dunia ya mata kita sebenarnya normal, ya bisa ngelihat, cuma enggak pernah melihat kebenaran. Nah, nanti di akhirat buta kita. Tuh, orang pada bingung. Ya Allah, kok kenapa saya kok di akhirat buta? Dulu kan di dunia saya bisa ngelihat. Kata Allah, iya, kamu dikasih mata bisa ngelihat, tapi enggak pandai dan tidak mampu melihat kebenaran. Sehingga nanti di akhirat benar-benar buta. Tuh, begitu na'udzubillah min zalik. Nah, jangan Bapak Saudara. Tapi ada orang misalnya di dunia buta matanya, tapi dia benar-benar ya menjalankan kebenaran, nanti di akhirat terang ya, kelihatan semua yang dilihat. Nah, begitu. Nah, makanya jangan sampai kita di akhirat buta. Kita ngelihat aja ngeri di akhirat bagaimana ntar. Ya, bagaimana kalau buta? Nah, ini Allah bilang, siapa-siapa yang di dunianya buta daripada kebenaran, maka nanti di akhiratnya ya a'ma, dia juga akan buta antorikin najah, daripada jalan keselamatan. Wa qiraatil kitab, dan juga buta untuk membaca kitab. Enggak bisa dibaca kitab. Di dunia enggak mau baca Quran. Ya, baca Quran udah ogah aja udah. Ya, kali gitu selama sebulan ya bacalah satu ayat, dua ayat, selama hidupnya jauh dari Al-Qur'an, tidak pernah membaca Al-Qur'an. Nah, nanti dia akan buta, enggak bisa membaca kitab di sana. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wa adallu sabila, dan termasuk dia akan sesat jalannya. Aba'adu tarikon, artinya jalannya jauh anhu, dari kesesatan. Jadi dia akan sesat jalannya. Ya, enggak tahu ya petunjuk. Makanya kita selalu bilang ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu begitu. Sehingga mudah-mudahan kita diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saya kira mengingat waktu sampai sini aja. Nanti baru wa nazalat ya ditandain. Wa nazalat fi saqifin wa qad sa'aluhu sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Mudah-mudahan
apa yang kita baca ada manfaatnya. Dan mohon dibukakan pintu maaf manakala di sana sini mungkin dalam penyampaian saya ada kesalahan, ada kekurangan. Wamal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma srah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahdin bi sholihati a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil